Negara ini sebelumnya merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan nama Provinsi Timor Timur. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur akhirnya memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi sebuah negara yang bernama Timor Leste. Dan pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Restorasi Kemerdekaan Timor Leste. Dengan nama resmi Republik Demokratik Timor Leste, dulunya merupakan negara bekas koloni Portugis sejak tahun 1520, yang saat itu diberi nama dengan Timor Portugis. Baru pada tanggal 30 November 1975, Timor Leste menyatakan merdeka dari jajahan Portugis. Namun hanya berselang dua hari, tiga partai politik di sana yaitu Partai Kota, Partai UDT, dan Partai Apodeti, mendeklarasikan integrasi ke Indonesia, yang dikenal dengan Deklarasi Balibo. Satu-satunya partai politik yang menjadi pesaing tiga partai tadi adalah partai politik Fretilin, yang mendukung penuh kemerdekaan Timor Leste. Namun partai politik Fretilin yang berhaluan Marxisme, mendapat tentangan oleh pemerintah Orde Baru Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto, yang berujung invasi Indonesia ke Timor Leste. Dan peristiwa tersebut dikenal dengan Operasi Seroja. Atas invasi tersebut pada tahun 1976, akhirnya Timor Leste masuk sebagai provinsi baru Indonesia yang ke-27, yang bernama Timor Timur. Meskipun begitu, operasi militer penaklukan Timor Leste ini mendapat kecaman dari dunia internasional atas kekerasan yang terjadi di sana. Setelah tumbangnya rezim Soeharto yang digantikan oleh B.J. Habibie, pada tanggal 30 Agustus 1999, masyarakat Timor Timur mengadakan referendum yang menyatakan ingin berpisah dari Indonesia. Namun atas hasil referendum itu, mengundang terjadinya gejolak konflik di Timor Timur, hingga pasukan perdamaian PBB ikut turun tangan dalam mengatasi konflik itu. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. Oleh sebab itu, Timor Leste menjadi salah satu negara di dunia yang menyatakan merdeka dua kali, yaitu dari Portugis dan Indonesia. Selain itu, Timor Leste menjadi negara baru pertama di dunia di awal abad ke-21. Nah, selain fakta sejarah tadi, ada beberapa fakta lainnya tentang Timor Leste yang menarik untuk dibahas, yang pastinya bisa menambah wawasan Anda. Berikut penjelasannya. Portugis bukanlah pemain tunggal dalam menjajah Pulau Timor. Belanda juga diketahui ikut menduduki Pulau Timor, hingga Portugis memindahkan pangkalannya ke bagian timur pulau tersebut, demi meminimalisir ancaman. Oleh sebab itu, pada tahun 1859, dibuat perjanjian antara Portugis dan Belanda, yang dikenal dengan Perjanjian Lisbon. Hasil perjanjian tersebut adalah membagi dua wilayah Pulau Timor, di mana pulau sebelah barat dijadikan kekuasaan Belanda, dan di sebelah timur dijadikan kekuasaan Portugis. Setelah resmi berpisah dari Indonesia, namun sampai saat ini kondisi perekonomian Timor Leste belum sepenuhnya bisa bangkit. Timor Leste masih termasuk negara termiskin di dunia yang berada di peringkat ke-29 pada tahun 2022 menurut Global Finance Magazine. Ekspor utama negara ini antara lain, kopi, kayu cendana, marmer, serta minyak dan gas bumi. Dan pada sektor industrinya terdiri dari percetakan, kerajinan tangan, pembuatan sabun dan kain tenun. Diketahui PDB per kapitanya hanya sebesar $1.560 atau sekitar 23,8 juta rupiah per tahun. Kemiskinan yang dialami Timor Leste kian terbuktikan oleh pernyataan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa Timor Leste merupakan negara yang tertinggal. Hampir 37% penduduk negara ini hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak hanya itu, dalam dunia pendidikan Timor Leste masih jauh tertinggal, yang membuat sebagian bahkan separuh penduduk di sana masih tidak bisa membaca atau buta huruf.
Mirisnya lagi, sekitar 50% penduduk Timor Leste memiliki pendapatan kurang dari $2 Amerika Serikat atau setara dengan Rp29.000 per harinya. Meskipun Timor Leste dan Indonesia memiliki sejarah yang kelam, namun Indonesia terus berupaya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Timor Leste. Timor Leste termasuk salah satu negara yang memiliki biaya hidup yang cukup tinggi. Penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat menjadi salah satu faktor penyebabnya, di mana pendapatan rata-rata mereka tidak seimbang dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan setiap harinya. Harga rata-rata untuk sekali makan di restoran-restoran di Timor Leste mencapai $3 Amerika atau setara 43 ribuan rupiah. Bahkan harga air mineral berukuran 330 ml dihargai $0.67 Amerika atau sekitar Rp9.500, yang mana harganya hampir dua kali lipat jika dibandingkan dari harga di Indonesia. Dengan luas negara sekitar 15.006 km persegi, Timor Leste memiliki populasi sekitar 1.380.000 lebih pada awal tahun 2023. Sebagian besar penduduknya bermukim di ibu kota negaranya yaitu Dili. Dan kota Dili adalah kota terbesar di negara tersebut. Kota Dili merupakan pelabuhan utama dan pusat perdagangan bagi Timor Leste. Negara ini memilih menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negaranya setelah berpisah dari Republik Indonesia. Dolar Amerika Serikat dipilih sebagai mata uang resmi di Timor Leste sudah sejak tahun 2000. Selain dolar Amerika Serikat, Timor Leste juga memiliki mata uang lokal yang bernama koin Centavos Timor Leste. Meski begitu, masyarakatnya masih diperbolehkan menggunakan mata uang negara lain, yang juga masih banyak beredar seperti rupiah, terutama di dekat wilayah perbatasan. Timor Leste memiliki sekitar 15 bahasa lokal, namun bahasa Portugis dan bahasa Tetun dipilih menjadi bahasa resmi negaranya. Akan tetapi perubahan bahasa tersebut menjadi suatu kesulitan bagi sebagian besar masyarakat Timor Leste yang telah menggunakan bahasa Indonesia selama kurang lebih 25 tahun. Bahasa Indonesia masih sering digunakan oleh sebagian besar masyarakatnya untuk bahasa kerja mereka selain dari bahasa Inggris. Timor Leste memiliki wilayah eksklave, yang mana eksklave sendiri adalah wilayah suatu negara yang terpisah oleh negara lain. Wilayah ini adalah distrik Waikouse, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang di Indonesia. Timor Leste tidak memiliki agama resmi. Namun menurut laporan yang banyak diberitakan, mayoritas penduduk Timor Leste beragama Katolik. Dan penganut agama Islam diperkirakan hanya 2% dari total populasinya. Tidak heran, jika patung Kristus Raksasa berdiri megah di negara ini. Uniknya patung yang dikenal dengan Cristo Rey ini, merupakan hadiah dari pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Suharto, yang dibangun pada tahun 1996. Patung ini sekaligus menjadi hadiah dari peringatan 20 tahun bergabungnya Timor Timur ke Indonesia. Timor Leste dijuluki sebagai Bumi Loro Esai, lantaran negara ini memiliki banyak pemandangan pantai dan pegunungan yang indah. Terletak di dalam segitiga terumbu karang, perairan di sekitar Timor Leste adalah salah satu yang paling kaya keanekaragaman hayati di dunia. Perairan ini adalah rumah bagi hampir 600 spesies karang, pembentuk terumbu karang. Selain itu, perairannya juga memiliki 6 dari 7 spesies penyu dunia, dan lebih dari 2.000 spesies ikan karang. Karakteristik tanah di Timor Leste adalah jenis tanah yang susah diolah oleh masyarakat setempat. Tanah yang tidak mudah diolah, membuat para masyarakat Timor Leste susah untuk bercocok tanam, terutama menanam padi sebagai sumber perekonomian mereka. Hal tersebut menjadi salah satu yang membuat ketidakseimbangan ekonomi di negaranya. Oleh sebab itu, masyarakat Timor Leste menjadikan jagung sebagai bahan pangan pokok sehari-hari mereka.
Salah satu alasan kenapa kalangan pro kemerdekaan Timor Leste tidak khawatir jika lepas dari Indonesia adalah potensi cadangan minyak bumi dan gas alam yang cukup melimpah yang mereka miliki. Pada tahun 2006, Timor Leste menandatangani perjanjian Tercertain Maritime Arrangements in the Timor Sea atau CMATS dengan negara Australia. Perjanjian ini mencakup ladang gas yang luas, yang bernilai miliaran dolar Amerika. Namun kemudian, Timor Leste mengajukan desakan agar perjanjian itu diakhiri, karena merasa perjanjian ini tidak sah, gara-gara Australia dituding melakukan operasi pengintaian atau mata-mata, yang telah berlangsung sejak tahun 2004. Sejak dinyatakan merdeka pada tahun 2002, Timor Leste ingin sekali menjadi anggota ASEAN. Tetapi langkahnya sering terjegal oleh berbagai kepentingan. Pada 4 Maret 2011, Timor Leste secara resmi mengajukan permohonan menjadi anggota ASEAN. Namun kekurangan-kekurangan yang dimiliki Timor Leste, seperti kekurangan sumber daya manusia, dikhawatirkan oleh beberapa negara anggota ASEAN, justru akan menguras sumber daya ASEAN yang terbatas. Setelah beberapa tahun dilakukan pengujian, baru pada tanggal 11 November 2022, setelah KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh, Kamboja, akhirnya Timor Leste diakui sebagai anggota ASEAN ke-11. Sejak awal, Indonesia telah menunjukkan dukungannya terhadap permohonan keanggotaan Timor Leste pada organisasi negara ASEAN. Meski bukan lagi bagian dari NKRI, Timor Leste memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Adapun kesamaan antara Timor Leste dengan Nusa Tenggara Timur, dapat dilihat dari pendekatan sosial, budaya dan adat istiadat seperti bahasa, pakaian adat, kerajinan tenun, agama dan keyakinan. Di negara ini, tidak mudah melakukan transaksi dengan menggunakan kartu debit atau kredit. Di Timor Leste, tidak mudah untuk menemukan ATM center. Maka dari itu, sebelum menjelajahi setiap sudut Timor Leste, alangkah baiknya menyiapkan uang tunai pecahan dolar Amerika yang banyak.